الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد مسلمين مسلمات يعني رحمة الله سبحانه وتعالى Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita diberikan kesempatan ya, pada pagi ini untuk meneruskan pengajian kita dalam membaca hadis-hadis berkaitan dengan syama'ilun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menjadi ikutan kepada kita dalam kehidupan insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita masih lagi berada dalam bab saum ataupun bab puasa. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan puasa habis dah ya. Kita ada beberapa hadis lagi di penghujung bab ini. Iaitu berkaitan dengan apa ni, istiqamah ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melakukan ibadah maka Nabi akan mudawamah, akan melakukan melaksanakannya secara berterusan. Baik, maka pada pagi ini kita mulakan dengan hadis yang ke 310 daripada kitab kita ini. Berkata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abdul Rahman ibn Mahdi, haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim an Alqamah qala سألت عائشة رضي الله تعالى عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا قالت كان عمله ديمة وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Alqamah ini adalah seorang tabi'in, dan kita dah jumpa banyak hadis-hadis seperti ini ya, di mana di kalangan para sahabat ya, sesama mereka bertanya ya, kepada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah ibadah Nabi ya. Kita dah jumpa banyak hadis-hadis sebelum ini, dan apa sifat sebegini, sifat ingin tahu ya, tidak terhenti pada para sahabat saja, ianya berterusan ya, kepada generasi tabi'in. Generasi tabi'in ini di mana mereka ialah golongan yang tidak bertemu, tidak berpeluang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertemu, mereka berjumpa dengan orang-orang yang bertemu dengan Nabi, iaitu para sahabat. Maka mereka mengambil peluang ya, sedemikian untuk bertanya, bagaimanakah ibadah Nabi, bagaimanakah akhlak Nabi, bagaimana Nabi macam tu, bagaimana Nabi macam ni, untuk mereka jadikan ikutan dalam kehidupan mereka. Maka Alqamah
bertemu dengan Aisyah radhiyallahu taala anha dan dia bertanya, apa soalan dia? Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhussu min al-ayyam shay'an? Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan suatu hari bagi satu perkara? Itu soalan dia. Soalan Al-Qamah kepada Aisyah, Nabi ada tak khususkan hari-hari tertentu untuk ibadah? Hari-hari, contoh hari Selasa ni, okey, ibadah ni. Hari Rabu pula, ibadah ni. Hari Khamis pula, ibadah ni. Untuk dijadikan sebagai ikutan. Ya? Maka Aisyah menjawab, kana amaluhu dimatan. Kata Aisyah, amal baginda, amalan baginda ialah berterusan. Kada amaluhu dimatan. Bentuk amalan baginda ialah berterusan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan satu-satu hari itu untuk melakukan ibadah. Ya, kecuali pada hari-hari yang ada kelebihan. Ya, contoh yang kita bincang pada minggu lepas, iaitu hari Ashura. Hari Ashura adalah hari yang khusus, ada fadilat. Ya, ada fadilat yang tertentu. Maka sudah tentu hari Ashura Nabi khususkan untuk berpuasa. Hari Arafah, ya, hari Isnin dan Khamis yang kita dah baca sebelum ini, ya. Maka hari-hari yang tertentu yang ada fadilat yang khusus, maka itu Nabi SAW khususkan untuk ibadah. Adapun yang lain, ya, hari-hari yang lain tidak. Dan kita pun telah baca dalam hadis yang sebelum ini, ya, bahawasanya tidak ada hari dalam seminggu, ya, tidak ada hari, ya, hari kita ada seminggu, hari Isnin sampai Ahad, ya. Hari kita ada tujuh hari seminggu, Isnin sampai Ahad. Tidak ada satu pun daripada hari itu Nabi tidak pernah berpuasa. Ada bulan tertentu Nabi puasa, Sabtu, Ahad, Isnin. Bulan yang lain pula Nabi puasa Selasa, Rabu, Khamis. Dan kita juga dah baca hadis, sangat sedikit Nabi tidak berpuasa pada hari Jumaat. Maknanya kalau kita lihat daripada puasa sunat Nabi, semua hari dalam seminggu tu semuanya Nabi SAW berpuasa. Tapi sudah tentu bukanlah berpuasa secara berterusan, ada giliran dia. Ya, ada giliran dia. Baik. Maka jawab Aisyah, amalan Nabi adalah dilaksanakan secara berterusan. Dan tidak ada pengkhususan hari. Bahkan kita juga dah sebut dalam pelajaran kita sebelum ini, bahawasanya sebagai contoh ibadah qiyamul lail, bertahajud, ya, makruh kita mengkhususkan malam Jumaat. Orang Melayu ni dia terkenalah dengan malam Jumaat. Sebenarnya malam Jumaat tu tidak ada apa-apa kelebihan kecuali ianya adalah Sayyidul Ayyam. Malam Jumaat itu ialah mempunyai kelebihan hari Jumaat sebab dia dikira sebagai hari Jumaat. Maka apa-apa kelebihan yang ada pada hari Jumaat ada pada malam Jumaat. Jadi kalau kita nak baca surah Kahfi sebagai contoh, pada hari Khamis malam Jumaat itu telah pun mendapat fadilat membaca pada hari Jumaat. Hari Jumaat kita dituntut untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka maghrib hari Khamis tu kita dah mula, bukan tunggu subuh hari Jumaat tu. Maghrib hari Khamis tu kita dah mula memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kita selalu khususkan malam Jumaat kita bangun tahajud. Malam lain tak bangun. Maka dengan i'tiqad bahawasanya bertahajud pada malam Jumaat itu adalah lebih baik, lebih besar ganjaran pahalanya, maka itu salah, bahkan hukumnya adalah makruh.
Ya, ha, jadi seminggu sekali bertahajud, malam Jumaat bangun tahajud. Ha, itu perbuatan yang makruh. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam amalannya adalah diimah secara berterusan. Maka Aisyah berkata lagi, wa ayyukum yutiqu ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiqu. Siapakah di antara kamu, siapakah di antara kamu semua yang mampu melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka soalan itu, ya, sudah tentulah tidak akan pernah sama amalan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu tuan-tuan, kalau kita nak kenal antara ciri-ciri hadis palsu tuan-tuan, hadis maudhu', dia ada dia punya apa ni, fadilat amalan itu menyamai pahala Nabi. Oh, buat satu amalan tu pahalanya menyamai pahala 40 orang Nabi sebagai contoh. Oh, maka itu jelas-jelas lah itu hadis maudhu'. Mana mungkin kita boleh menyamai pahala seorang Nabi? Ya, mana mungkin kita orang biasa nak sama dengan pahala seorang Nabi, apatah lagi 40 orang Nabi. Ya, maka kita beramalan, amalan kita tu standing dengan pahala 40 orang Nabi. Ya, maka itu sudah tentulah jelas-jelas di hadis yang palsu. Fadilat-fadilat yang mengagup, yang terlampau besar, tak padan dengan amalan, itu ciri-ciri hadis palsu. Ya, maka Aisyah bertanya, siapakah di antara kamu yang mampu untuk melakukan perkara sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, sebab itu kita juga dah lalu dengan hadis dalam bab ibadah itu, bab sembahyang malam. Apabila ada, ya, orang bertanya kepada Aisyah berkaitan dengan sembahyang malam Nabi, maka Aisyah terangkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang tidak menambah lebih daripada 11 rakaat dalam solat malam. Nabi sembahyang 4, kemudian Nabi rehat, kemudian Nabi tambah lagi 4, kemudian Nabi buat 3. Dan Aisyah berkata, wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Aisyah cuma beritahu cara Nabi buat dan rakaat yang Nabi buat. Dan Aisyah beritahu, jangan tanya berkaitan dengan husnihinna, indahnya solat Nabi, wa tulihinna, dan panjangnya solat Nabi. Jangan tu yang tanya. Berapa minit Nabi semayang? Surah apa Nabi baca? Berapa lama Nabi rukuk? Berapa lama Nabi sujud? Jangan tanya. Yang jangan tanya. Kerana tidak mampu untuk kita tandingi dari sudut itu. Tidak akan sama sekali sama. Ya. Kita tengok dari sudut kualiti khusyuk saja pun dah kita dah gagal untuk menyamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tidaklah menjadi alasan kepada kita bila dah tak sama dengan Nabi maka tak buat. Tidak, kita buat biar setara dengan taraf kita orang biasa. Jangan tak buat langsung. Ya, bila kita tahu tak mungkin sama dengan Nabi, maka kita tinggal dah buat. Ya, buat yang setara dengan taraf kita, ya, orang awam yang biasa. Baik, maka itu hadis yang pertama untuk bagi ini. Kita terus lagi kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-311. Berkata Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Harun bin Ishaq, haddatsana Abdah عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله
la yamallu Allahu hatta tamallu. Wa kana ahabbu dhalika ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yadumu alaihi sahibuhu. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana yang meriwayatkannya ialah daripada tabi'in, ialah Hisham bin Urwah. Dan Urwah itu ialah Urwah bin Az-Zubair. Urwah bin Az-Zubair seorang sahabat, dan juga merupakan anak kepada Asma binti Abi Bakar. Jadi Urwah bin Az-Zubair ini ataupun Urwah bin Az-Zubair, dia adalah anak kepada Az-Zubair tabi'in, dan Az-Zubair bin Awam itu ialah anak saudara kepada Aisyah. Dia anak kepada Asma binti Abi Bakar. Baik. Maka Urwah ini ialah cucu saudara lah. Cucu saudara Aisyah. Baik. Maka Aisyah berkata, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku. Wa indi imra'atun, dan pada waktu itu aku sedang duduk bersama dengan seorang wanita. Baik. Faqala man hadhihi? Maka Nabi pun bertanya, siapa ni? Siapa ni? Baik. Jadi ada seorang, bila Nabi masuk rumah Aisyah, Aisyah masa itu bersama dengan seorang wanita. Maka Nabi bertanya, siapa ni? Baik. Qultu, maka aku menjawab, fulanah. Dia ni adalah fulanah. Fulanah tu fulanah. Baik. Jadi bila kita lihat kepada syarah hadis dia, wanita ni bernama Al-Hawla binti Tuwait, nama dia. Al-Hawla binti Tuwait ibni Habib. Dan beliau ialah merupakan keturunan ataupun saudara mara kepada Khadijah, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Keturunan Khadijah. Baik. Maka ketika itu dia melawat Aisyah, dan Nabi masuk ke rumah Aisyah. Nabi tanya, siapa ni? Dia adalah fulanah. La tanamul lail. Dia ni tak tidur malam, wahai Rasulullah. Baik, ini satu pujian lah. Tak tidur malam bukan sebab main game ke, tengok headset ke tak. Tak tidur malam tu sebab beribadah. Dalam riwayat yang lain ada menyebut, hiya fulanah a'budu ahlil Madinah. Dalam riwayat tersebut, dia adalah fulanah, orang yang paling kuat ibadahnya di Madinah. Tak tidur malam, tuan-tuan, kerana beribadah. Maka kita dengar, dan kita dengar sekali, hebat. Kita nak bangun 15 minit pun nak ibadah payah. Haula, al-haula ni tak tidur malam kerana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar Aisyah kata macam tu, maka Nabi kata apa? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Maka ketika Nabi kata, lakukanlah ibadah sebanyak yang kamu mampu. Beramallah mengikut kemampuan kamu. Dalam riwayat yang lain ada isim fa'il amar dipanggil. Isim fa'il amar, ada perkataan mah alaikum minal a'mali ma tutiqun. Apa maksud mah, tuan-tuan? Mah tu maknanya apa? Jangan. Berhenti, jangan buat macam tu. Nabi larang, jangan buat macam tu.
Baik. Mah, jangan buat macam tu. Baik. Nabi kata alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaklah kamu beramal mengikut kemampuan kamu. Kerana apa? Fa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Demi Allah, Allah tidak pernah bosan yakni memberikan pahala sehingga kamu sendiri yang bosan beribadah. Ya? Allah tidak pernah jemu melainkan apabila kamu jemu. Baik. Maka di sini ada hadis berkaitan dengan apa ni sifat. Maka kita tak boleh nak kata Allah tu ada sifat jemu macam kita, tidak. Di sini kalau kita ikut tengok dalam ilmu balaghah, ya, salah satu cabang ilmu balaghah iaitu ilmu al-badi', ya, dia ada suatu perbahasan yang dipanggil sebagai al-musyakalah. Al-musyakalah lafziyah. Maknanya perkataan yang digunakan tu dia tidak bermaksud seperti mana yang ada, ya. Maknanya kita tak boleh kata Allah tu jemu. Dia sama macam tuan-tuan kita baca dalam Quran pun banyak. Kita biasa dengar kan wa makaru wa makarallah. Ini selalu orang baca kan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka merancang tipu daya, mereka merancang helah, dan Allah juga merancang, dan Allah sebaik-baik perancang. Ya. Kita jumpa lagi ayat nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa kepada Allah dan Allah lupakan mereka. Allah ada sifat lupa ke? Kan? Dalam surah Al-Baqarah yang mula-mula tu kan, bila mana Allah Ta'ala menyatakan sifat orang-orang munafik, ya, Allah menyebut wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Orang-orang munafik ni bila bertemu dengan orang yang beriman, dia kata apa? Amanna, kami beriman macam kamu juga. Wa idza khalu ila shayatinihim, apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka. Maknanya geng-geng munafik, duk sekali Allah gambarkan mereka sebagai syaitan, syayatinihim. Ya, syaitan-syaitan mereka ni qalu inna ma'akum. Kami sebenarnya geng kamu. Kita geng sebenarnya. Aku berlakon je depan orang beriman tu. Munafik. Innama nahnu mustahzi'un. Kami hanya istihza', ya, nganjing, ya, menipu mereka sahaja. Baik. Allahu yastahzi'u bihim. Allah menganjing mereka, memperkecilkan mereka. Maka Allah tidak ada sifat itu. Nah, itu dipanggil musyakalah dalam ilmu balaghah. Kalau dalam mazhab kita panggil khalaf ataupun asy'ariyah perbahasan, maka sifat yang sebegini perlu ditakwil. Itu yang dipanggil takwil. Takwil tu perlu ditakwil. Baik. Maka apa maksud Nabi mengatakan fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu, demi Allah, Allah tidak pernah jemu sehinggalah kamu jemu, yakni demi Allah, Nabi sebut Allah tidak akan jemu, tu maknanya apa? Tidak akan memutuskan pahala amalan. Maknanya Allah akan terus beri pahala, Allah akan terus beri bantuan, beri rahmat, hatta tamallu, sehinggalah kamu merasa jemu daripada ibadah dan kamu berhenti. Ketika itu rahmat Allah, pahala, bantuan Allah juga berhenti. Maknanya Allah balas sebagaimana yang dibuat. Jadi tadi orang yang merancang tipu daya, maka Allah membalas sebagaimana yang mereka buat.
Orang yang lupakan Allah, Allah balas benda yang sama. Ya, ha, baik. Maka yamallu, yamallullah di sini dengan maksud, bukan dengan maksud jemu, tetapi Allah akan memutuskan pahala apabila seseorang hamba itu memutuskan amalannya. Maka tuan-tuan sekalian, itu pentingnya al-mudawamah. Itu pentingnya berterusan. Kerana bila mana kita berterusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermakna kita berterusan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang itu yang kita nak. Ya. Kalau kita seminggu sekali ibadah, seminggu sekalilah kita dapat rahmat. Ya, dapat pahala. Maka ada putus. Ya, kita sembahyang duha 3-4 hari sekali sembahyang. Ya. Maka ketika kita sembahyang kita dapat pahala. Ketika kita berhenti, hari yang kita tak sembahyang, maka kita tak ada rekod sembahyang duha, pahala sembahyang duha putus. Maka untuk kita tidak merasa jemu dalam ibadah, maka kita kena buat mengikut kadar kemampuan kita. Ya, mengikut kadar kemampuan kita. Maka tuan-tuan, sebagai contoh, ya, hari ini kita dengar berkaitan dengan sembahyang malam Nabi. Ya, salatul lail, ya, sembahyang malam Nabi. Kita dengar betapa panjangnya Nabi baca. Ya, kita dengar betapa lamanya Nabi rukuk. Maka kita pun ni kali pertama nak berjinak-jinak dengan sembahyang malam. Sebelum ni buat juga tapi 3-4 bulan sekali. Ni kali pertama baru nak mula. Baru nak mula nak buat tiap-tiap malam. Maka kita pun ambil 4 jam. Kali pertama bangun terus 4 jam. Ya. Dan nak baca panjang, pegang headset. Baca sembahyang pegang headset. Sebab nak baca panjang. Boleh, tak ada masalah. Pegang headset. Ya, nak baca panjang. Ya, hari ni kalau aku tak mampu nak baca Baqarah pun, aku nak baca separuh surah Baqarah, satu rakaat. Maka dia pun buat. Dan berjaya tuan-tuan 4 jam. Habis qiyam mulai 11 rakaat. Hebat. Ya. Maka malam esok sekali lagi. Ya, buat lagi 4 jam. Ya, kemudian keesokan hari, maka bila bekerja, pergi hari bekerja pukul 9 pagi dah mula mengantuk. Duduk kat meja jadi dah. Sebab tidur tak cukup. Pergi hari ketiga, malas dah lah. Susah rupanya nak ibadah ni. Tak payahlah. Maka itulah yang Nabi maksudkan alaikum minal a'mali ma tutiqun. Buat amalan ikut kemampuan. Sembahyang duha tu kan banyak. Kita dah baca sebelum ni. Dia paling kurang 2 rakaat. Eh, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i 8 rakaat. Ada di sana hadis yang menunjukkan 12 rakaat. Dan ikut hadis yang kita baca dalam bab Syama'il ni, bab sembahyang duha itu, Aisyah sebut wa yazidu ma syaa Allah. Nabi tambah mengikut apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ada ulama mengatakan sembahyang duha ni tak ada had rakaat. Kita kali pertama nak buat, kita terus ambil 8 rakaat. Maka buatlah kita 8 rakaat, setengah jam. Ya. Keesokan hari boleh lagi 8. Ya. Bila hari ketiga mula turun 4. Banyak sangat 8 ni, 4 dah lah. Kemudian lama-lama tinggal. Sebab apa? Itu bukan tahap kita. Samalah baca Quran. Ya. Dengar hadis berkaitan dengan kelebihan baca Quran. Maka hari ni juga aku nak baca 3 juzuk sehari. Maka baca. Banyak masa habis untuk 3 juzuk tu. Baca, 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 baca. 2-3 hari boleh lagi. Masuk hari keempat. Oh, lama nak habis. Banyak masa nak habiskan 3 juzuk ni. Maka kurang kepada 1 juzuk. Lama-lama jemu. Terus tinggal. Tak baca. Maka amalan yang sebegini Nabi tak sarankan buat. Ya, Nabi tak sarankan buat. Dia biar sikit, lepas ni kita jumpa. Wa in qalla, sekalipun sedikit, tetapi kita mudawamah, sentiasa buat. Ya. Jadi kita, tahap kita ni sembahyang duha kita mampu 2 rakaat, dua rakaat. Ya. Nabi wasiat kepada Abu Hurairah dan juga Abu Dzar Al-Ghifari pun 2 rakaat.
dua rakaat. Maka kita buat dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Setiap hari dua, dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat. Semayang witir 11 rakaat. Paling banyak. Ya, paling banyak 11 rakaat. Maka bila kita nak mula, jangan terus lompat pergi 11. Nanti kita jemu. Ya, maka ambil yang paling sedikit, iaitu 1. Cumanya semayang witir ni tuan-tuan, memang sekurang-kurangnya 1, tapi makruh kalau buat 1 saja. Kita buat 1 rakaat eh, makruh. Kita kena sertakan dia dengan 2 campur 1 ataupun 2 tahajud 1 witir atau apa. Kalau semata-mata witir 1 rakaat itu makruh, ya. Okey, kita buat 2 tambah 1. Ya. Al-Quran. Iyalah kita sibuk, ya. Maka ambillah sehari sekurang-kurangnya 1 maqra ataupun 1 hizib. Kita baca tu. 1 hizib. Ambil 1 hizib baru 2 muka lebih kurang ataupun 2 muka setengah. Ambil yang tu dan kekalkan. Setiap hari baca. Lepas subuh baca, lepas subuh baca, setiap hari tak pernah tinggal. Itu lebih baik daripada kita baca 3-4 juzuk sehari kemudian tinggal. Ya. 3-4 juzuk, 3-4 juzuk, ya, seminggu, 2 minggu selesai. Oh, khatam dah aku Quran. Itu tinggal tu. Itu apa, kita baca 1 hizib sehari itu lebih baik daripada amalan yang macam tu. Bila khatam je terus tinggal. Ya. Maka tuan-tuan sekalian, dalam beramal, kita beramal ikut kemampuan. Bila kita beramal ikut kemampuan kita, maka insya-Allah kita boleh mudawamah. Kita boleh sentiasa berterusan melakukannya. Tetapi kalau kita beramal mengikut dengan memberikan tekanan kepada jiwa kita, maka itu sebab terjadi jadi jemu. Timbul rasa jemu. Bila rasa jemu, kita akan tinggal. Bila mana kita tinggalkan, maka ketika itu putuslah pahala kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Putuslah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi mahu umat dia dalam beramal ni sentiasa, supaya apa? Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ada. Sentiasa ada pahala setiap hari dapat. Ya, rekod kita, buku rekod kita sembahyang duha hari-hari ada. Ya, kita punya puasa sunat Isnin Khamis, Isnin Khamis secara berterusan kita buat. Ya, zikir kita, ya, istighfar 100 kali sehari secara berterusan. Ya, kita belajar pahala istighfar, besar pahala dia, besar kelebihan dia. Ya, maka kita terus lompat kepada 3000 sehari istighfar. Lompat terus ke 3000. Ambillah yang paling minimum dulu 100. Ya, sebab ada hadis yang sebut Nabi SAW beristighfar 100 kali sehari. Dalam riwayat lain 70 kali sehari. Ambil yang tu dulu. Ya, ambil yang tu dulu. Jangan terus lompat ke 3000. Aku nak 3000 sehari. Macam tu juga kalau kita nak jadikan wirid kita selawat kepada Nabi SAW, maka jangan terus lompat kepada 10,000. Ya, 10,000 sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala 10,000 sehari. Ya, lompat. Ambil dulu 100. Ambil dulu 100 ataupun ambil dulu 50. Ya, tapi kekalkan setiap hari, setiap hari, setiap hari. Maka itulah dia amalan, cara beramal yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya tidak timbul, ya, perasaan jemu dalam diri kita. Maka perbuatan al-haula, ya, tidak tidur malam kerana beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala telah disanggah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak bagi, jangan buat macam tu. Kerana Nabi tahu bila buat macam tu maka akan menimbulkan rasa jemu. Dan Nabi sendiri pun, kita dah baca sebelum ni, bahawasanya malam Nabi ada bahagian yang Nabi khususkan untuk tidur. Ya, sama ada sebelum ibadah ataupun selepas ibadah. Kita pernah baca sebelum ni, bila Nabi dah siap ibadah, Nabi akan tidur sekejap. Ya, sehingga kan Bilal datang, kejut Nabi beritahu, wah, Rasulullah subuh dah masuk. Ya, jadi ada waktu yang khusus untuk tidur dan ada waktu yang Nabi khususkan untuk ibadah. Dan Nabi juga pernah, kita juga dah baca hadis, Nabi pernah menyanggah 3 orang pemuda yang datang berjumpa dengan Aisyah
bertanya bagaimana ibadah Nabi, bila mereka dengar betapa indahnya, betapa banyaknya ibadah Nabi, maka mereka pun nak ikut Nabi. Seorang kata apa? Aku nak puasa, aku tak nak berbuka. Puasa sepanjang masa. Ya. Maka seorang lagi kata, aku nak beribadah waktu malam, aku tak nak tidur. Ibadah aja malam. Seorang lagi kata apa? Aku tak nak kahwin. Takut kahwin itu melarikan fokus daripada ibadah. Ya, aku tak nak kahwin, aku nak tumpu kepada ibadah. Maka bila Nabi SAW dapat maklumat pasal tiga orang pemuda ini, Nabi cari dan Nabi sanggah mereka itu. Nabi kata, akulah yang paling bertakwa, akulah yang paling takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku beribadah dan ada waktu aku tidur. Aku berpuasa dan ada waktu aku tidak berpuasa. Dan aku berkahwin dengan wanita. Maka itu kesederhanaan yang diajar oleh Nabi SAW kepada kita. Jadi dalam kita beribadah ini, kita kena bersederhana. Sederhana padan dengan taraf kita. Kita kenal diri kita lah masing-masing. Kita jangan duk tengok orang. Kita jangan duk nilai orang. Duk muhasabah orang. Dia ni, jangan-jangan. Kita sebab kita tak kenal orang. Kita kenal diri kita sendiri, maka kita buat ibadah ikut kadar ya, kemampuan diri kita. Baik. Maka tuan-tuan sekalian, itu yang paling kita kena ingat, la yamallullahu hatta tamallu. Allah akan berterusan memberikan pahala dan rahmat kepada kita sehinggalah kita jemu untuk beribadah. Bila kita jemu untuk beribadah dan kita hentikan ibadah, maka ketika itu rahmat, pertolongan, pahala Allah Subhanahu wa taala juga akan terhenti. Baik. Wa kana, dan Aisyah sambung lagi, wa kana ahabbu zalika ila Rasulillah. وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. Perbuatan yang paling disukai, yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang berterusan daripada pelakunya. Itu yang Nabi paling suka. Ya, Nabi paling suka umat dia berbuat amalan yang dilakukan secara berterusan, konsisten. Jadi kalau kita nak berterusan, maka kita mulakan dengan sikit-sikit-sikit kita istiqamah. Ya, dengan amalan kita. Baik. Kita terus kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-312. Berkata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Abu Hisham Muhammad bin Yazid Ar-Rifa'i, haddatsana Ibnu Fudail 'anil A'mash عن أبي صالح قال سألت عائشة وأم سلمة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ما ديم عليه وإن قل. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Aisyah dan juga Ummu Salamah. Pun dalam bentuk yang sama, ada seorang tabi'in yang bernama Abu Salih. Dia pergi tanya Aisyah dengan Ummu Salamah. Kedua-duanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apa soalan Abu Salih kepada Aisyah dan juga Ummu Salamah? Soalan dia, ayyul amali kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Amalan apakah yang lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abu Salih pergi tanya Ummu Salamah dan Aisyah, amalan apa yang Nabi paling suka? Amalan apa yang Nabi paling gemari untuk laksanakan? Sebab dia nak contohi. Maka Aisyah dan juga Ummu Salamah jawab. Jadi dah tentulah Abu Salih ni ditanya berasingan, bukan dalam depan kedua-duanya sekali. Ya, ada satu ketika dia tanya Aisyah dan ada satu ketika yang lain dia tanya Ummu Salamah. Jadi kedua-duanya memberikan jawapan yang sama. Sebab itulah yang mereka lihat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata mereka? Qalata, kedua-duanya berkata, madima alaihi wa in qalla.
Inilah dia amalan yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Apa dia tuan-tuan? Amal ibadah yang dilakukan berterusan sekalipun sedikit. Wa in qalla, sekalipun sedikit. Sikit je semayang, dua rakaat je. Ya, tak apa dua rakaat. Dua rakaat. Tapi kalau ianya berterusan, maka itulah yang paling Nabi suka. Kita tak mampu nak sebelas, nak ikut Nabi sebelas rakaat. Ya? Salat malam. Sebelas ataupun tiga belas rakaat salat malam. Kita mampu berapa tuan-tuan? Kita mampu dua. Dua je. Ya? Kalau tak witir lagi, tiga lah. Tambah witir satu. Kalau dah witir sebelum tidur, dua. Kita mampu dua je. Maka tuan-tuan, dua jika dilakukan secara berterusan setiap hari bangun. Ya, kita bangun pukul lima suku. Kita bangun pukul lima setengah sebagai contoh. Ya, sekarang ni subuh pun dah makin lambat, bangun lima setengah, sempat dua. Maka kita solat dua. Dan dua rakaat ini setiap malam kita buat, setiap pagi kita bangun awal kita buat berterusan. Maka inilah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka tuan-tuan, Ummu Salamah dan juga Aisyah tak sebut amalan tertentu, amalan khusus, sembahyang ke, zikir ke, puasa ke, baca Quran ke, surah apa, dia tak sebut. Dia sebut secara umum mana-mana amalan, mana-mana ibadah, tak kira ibadah apa pun yang dilakukan secara berterusan walaupun sikit, maka itulah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka itu yang penting tuan-tuan, hubungan kita dengan Allah. Kenapa dilakukan secara berterusan? Kerana dengan kita laksanakan secara berterusan, hubungan kita dengan Allah sentiasa ada. Ya, silah ataupun tali hubungan kita dengan Allah sentiasa ada, tak putus. Maka itu yang paling penting yang kita nak daripada amalan yang kita laksanakan. Ya? Maka kalau kita nak beramal, kita mulia dengan sedikit. Dan kita tak mampu nak tambah, tak apa tuan-tuan. Dua rakaat duha, kita tak mampu dah, tak dan, sibuk sangat. Kita dan dua je, nak buat empat pun tak dan. Kalau buat empat mesti bos cari, mana pergi hilang. Contoh kan. Maka sesempat dua je, maka kita buat dua dan buat secara berterusan, jangan tinggal. Maka itulah dia amalan yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pentingkan dia punya kuantiti banyak. Tidak, kita pentingkan ianya dilakukan secara berterusan walaupun sedikit. Baik. Dan tuan-tuan sekalian, kita akhiri bab kita ni, bab saum, dengan hadis yang terakhir, hadis yang ke-313. Berkata Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, haddatsana Muhammad ibn Ismail haddatsana Abdullah ibn Salih haddatsani Muawiyah ibn Salih an Amr bin Qais annahu sami'a 'Asim bin Humayd qala sami'tu 'Auf ibn Malik yaqulu kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan فاستاكى ثم توضأ ثم قام يصلي فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه ويقول في ركوعه سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. Baik. Jadi hadis yang terakhir dalam bab ni dia tak ada kaitan dengan puasa. Kita dalam bab puasa
Tapi hadis yang terakhir ni dia tak ada kaitan dengan bab puasa. Dia berkaitan dengan bab sembahyang malam. Kalau kita baca tadi tu, dia adalah bab sembahyang malam. Kenapa hadis ni ada dalam bab puasa? Maka berkata Al-Allamah Al-Syeikh Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri, dia kata apa, ini adalah kemungkinan daripada kesilapan yang dilakukan oleh nusakh. Nusakh ni orang yang menyalin, salin balik kitab Syama'il. Zaman dulu tak ada petostik nak cetak. Cara dia memperbanyakkan balik kitab tu, bila Imam Tirmizi siap karang, maka ada penyalin-penyalin yang akan salin balik untuk memperbanyakkan dia punya naskah dia. Ya, jadi orang yang salin ni dia panggil nusakh. Maka dia kata inna zikra hadzal hadis huna waqa'a sahwan minan nusakh. Sesungguhnya sebutan hadis ini dalam bab puasa ni ialah berlaku daripada orang yang menyalin ni secara sahwan, dia terlupa, dia tersilap. Tersilap letak dekat bab ni. Baik. Bukanlah daripada Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Jadi sebab itu kita tengok ni bab sembahyang malam dalam bab ibadah dulu. Adalah bab ibadah lama dah. Kita dah lepas bab ibadah, lepas ibadah kita ada sembahyang duha dah. Sembahyang duha, dan kita ada puasa. Ni bab puasa ni lah sekali mari pula berkaitan dengan sembahyang malam. Maka kata Al-Allamah Syekh Ahmad Syekh Ibrahim bin Ahmad Al-Bajuri, dia kata ini adalah kesilapan yang dilakukan oleh nusakh, ya. Dan dia kata dan berkemungkinan juga kenapa hadis ni ada dalam bab saum ini, kerana di sana ada salinan yang sebenarnya tak ada pun bab sembahyang duha, tak ada pun bab ibadah, bab puasa. Dia semua tu daripada sembahyang malam ke sembahyang sunat rawatib yang kita baca tu, kemudian pindah pada sembahyang duha, kemudian diakhiri dengan puasa, semua tu terletak di bawah satu bab sahaja, iaitu bab ibadah. Bab ibadah. Dia tak ada bab sembahyang duha. Semuanya terangkum dalam satu bab ibadah. Jadi kalau begitu, maka tidak ada masalah hadis ni berada dalam ni, sebab dia juga adalah sebahagian daripada ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau ada pecahan bab, sekarang ni bab puasa, maka sudah tentulah hadis ni hadis sembahyang malam yang sepatutnya dah ada dalam bab ibadah Nabi hari itu yang kita baca, dilakukan berlaku disebabkan oleh nusakh, ya, kesilapan daripada orang yang menyalin kitab Syama'il ini. Baik. Maka tak apa, kita baca kandungan hadisnya untuk istifadah. Hadis ini diriwayatkan daripada Auf bin Malik, seorang sahabat. Dia menceritakan bahawasanya kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pada suatu malam aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Fastaka thumma tawadda'a. Kemudian baginda bersugi. Fastaka. Ya, istaka maknanya bersugi. Baik. Thumma tawadda'a, kemudian baginda bersolat. Baginda berwudu. Ya. Maka kita sedia maklum bersugi ini adalah salah satu sunnah yang besar. Yang mana jaranglah orang buat. Dalam satu hadis yang muttafaq alaih, Nabi bersabda laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin, dalam riwayat lain inda kulli wudu'in. Kalau tidak menjadi satu kepayahan kepada umat aku, nescaya aku dah perintahkan mereka, yakni aku wajibkan mereka supaya bersugi setiap kali nak salat ataupun setiap kali nak berwudu. Ya, jadi Nabi risau berlaku kepayahan kepada umat dia, maka Nabi tak wajibkan. Tapi Nabi SAW setiap kali nak solat, ada sebuah riwayat sebut nak solat, dan sini Nabi nak berwudu. Nabi nak berwudu, maka Nabi bersugi dulu.
Jadi samalah kita tuan-tuan, kalau kita nak bangun semayang malam, ya, nak semayang malam, maka yang terbaik kita gosok gigi dulu. Kayu sugi tak ada, berus gigi tu. Sugi bersugi ni apa tujuan dia? Tujuan dia untuk membersihkan mulut. Ha, jadi dengan berus gigi tu pun dah capai tujuan dia. Ha, jadi janganlah kita bangun pukul 4 pagi, pukul 4:30 pagi, bangun-bangun terus berwuduk, gigi pun tak gosok nak sembahyang malam. Maka ikut sunnah. Kita bersihkan mulut dulu, ya, bersihkan gigi, bersihkan mulut, kemudian barulah kita berwuduk. Kalau tak mandi pun barulah kita berwuduk dan bersolat malam. Itu yang dilakukan oleh Nabi dan diceritakan oleh Auf bin Malik. Maka Nabi bersugi, membersihkan gigi, kemudian Nabi berwudu. Summa qama yusalli. Kemudian Nabi mendirikan solat. Faqumtu ma'ahu. Aku pun berdiri bersama dengan baginda. Yakni Auf bin Malik semayang dengan Nabi. Jadi kita baca sebelum ni, antara yang mendapat peluang bersolat dengan Nabi sebelum ni Ibnu Mas'ud. Kita dah baca Ibnu Mas'ud, yang kita baca sehinggakan panjangnya Nabi solat tu, sampai ke dalam hati dia terlintas, aku nak berhenti, tak larat, nak putuskan solat dengan Nabi. Dia kata aku dah niat dalam hati perkara buruk, yakni nak memutuskan solat dengan Nabi, tak nak semayang dengan Nabi, panjang sangat. Ibnu Mas'ud, antaranya Ibnu Abbas yang kita dah baca, antaranya Khalid bin Zaid Al-Juhani, antaranya lagi Huzaifah, Huzaifah bin Al-Yaman, dan Auf bin Malik juga pernah mendapat peluang bersolat malam bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Auf, faqumtu ma'ahu, aku pun mendirikan solat bersama baginda. Fabada'a fastaftaha al-Baqarah. Maka baginda memulakan solat dengan membaca surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, itulah ya. Jadi surah Al-Baqarah ni dalam riwayat-riwayat sahabat yang lain pun memang menjadi pilihan Nabi untuk dibaca dalam solat malam. Surah Baqarah. Bukan dua ayat, bukan tiga ayat surah Baqarah, tetapi keseluruhan surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah ni kalau bahasa kita kata-kata mainan Nabi je dalam ibadah. Itulah yang Nabi baca dalam ibadah salat malam. Baik, surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Fala yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Baginda apabila sampai kepada ayat mengenai rahmat, baginda berhenti sebentar dan berdoa. Bila lalu dengan ayat rahmat Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat berkaitan dengan balasan syurga, ya, maka Nabi akan berhenti pada ayat itu dan Nabi akan sa'al, akan berdoa meminta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dah baca dah sebelum ni kan. Baik. Jadi kalau kita baca itu menunjukkan bahawasanya sempurnanya tadabbur Nabi. Ya, kita tak berhenti sebab apa? Sebab kita tak tadabbur. Sebab apa tak tadabbur? Sebab kita tak faham. Kita baca saja. Ya, maka kita pun lalu jalan aja. Tapi Nabi berhenti dekat ayat rahmat dan Nabi berdoa memohon rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh memang berdoa, tak ada masalah dalam solat. Dia tidak dikira sebagai perkataan lain daripada luar solat. Tak ada masalah. Ya, berdoa tak ada masalah. Allahumma inni as'aluka rahmah. Aku minta rahmat daripada-Mu ya Allah. Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah. Dalam solat kita, ya, ketika tengah baca ayat tu, maka tidak menjadi masalah. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la yamurru bi ayati 'adzabin illa waqafa fata'awwadha. Dan apabila baginda sampai pada ayat mengenai azab, bila Nabi sampai dekat ayat yang menunjukkan azab dan juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, baginda berhenti sebentar dan memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, bila lalu bab neraka, ya, bab kemurkaan Allah, maka Nabi berdoa memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Thumma raka'a, kemudian baginda rukuk. Jadi bila habis Baqarah, Nabi rukuk rakaat pertama. Famakatha raki'an biqadri qiyamih, maka baginda kekal ataupun lamanya baginda rukuk biqadri qiyamih, mengikut kadar berdiri tadi. Rukuk Nabi rakaat pertama itu, kadar lama rukuk itu ialah sekadar Nabi berdiri. Ini pun kita dah baca sebelum ni. Tentu surah Baqarah berapa lama? Berapa lama nak habiskan surah Baqarah? Ya. Kalau satu juzuk mungkin boleh pergi 45 minit. Ya. Baqarah dua juzuk setengah lebih kurang. Maka 90 minit ataupun mungkin kita kata 110 minit lah. 110 minit. Itu berdiri, kemudian bila rukuk pun sama. Lamanya rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa yaqulu fi ruku'ihi subhanallazi subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal 'azamah. Ini adalah salah satu daripada bacaan dalam rukuk dan juga sujud. Hak kita dok tahu apa dia tuan-tuan? Subhana rabbiyal 'azim wa bihamdihi. Itu dalam rukuk, dalam sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Jadi bacaan dia banyak tuan-tuan. Kita boleh baca dalam hadis banyak riwayat yang Nabi tak buat. Satu je lah Nabi buat banyak. Ya? Maka kita cubalah ikut Nabi. Ya? Ubah sekali-sekala bacaan dalam sujud dan juga rukuk. Ini antara bacaannya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Baik. Oh, panjang sikit. Okey, baik. Thumma sajada biqadri ruku'ih. Kemudian baginda sujud mengikut kadar rukuk tadi. Sebagaimana lamanya Nabi berdiri baca surah Baqarah, macam itulah Nabi rukuk dan macam itulah Nabi bersujud. Wa yaqulu fi sujudihi subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azamah. Dan Nabi mengucapkan apa, tasbih yang sama dengan rukuk tadi. Baik. Thumma qara'a Ali Imran. Habis rakaat yang pertama, ya, bila dah selesai sujud kedua, Nabi bangun. Nabi membaca, kemudian Nabi membaca surah Ali Imran. Rakaat kedua Ali Imran. Ya, bukan Al-Masad. Kan macam kita pendek ya. Qul huwallahu kan. Baik. Ali Imran pada rakaat yang kedua. Thumma suratan suratan yaf'alu misla dhalik. Dan seterusnya baginda membaca surah-surah yang seterusnya. Habis dua rakaat, kemudian dua rakaat seterusnya, surah yang seterusnya. Lepas Ali Imran, An-Nisa rakaat pertama. Sujud rukuk pun macam itulah panjang, bacaan An-Nisa, sujud pun macam itulah. Dan rakaat yang kedua pula, dalam round yang kedua tu surah yang seterusnya. Maka begitulah ya panjangnya ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sebab itulah kita tidak akan selama-lamanya boleh menandinginya. Dan Aisyah pun kata tadi, ayyukum tutiqun, ya, siapa di antara kamu ni yang mampu nak ikut macam Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka kita tak mampu nak ikut. Ya, kita mungkin boleh buat, tapi sekali dan kita jemur dah tak buat. Sekali je buat, maksud jemur dah tak buat. Dan kemungkinan tak ada habis baca Baqarah kita berhenti dah. Putuskan solat lama sangat ni. Ha. Kita berhenti tuan-tuan. Tak mungkin. Jadi untuk kita, kita ambil saranan Nabi. Ya, kita ambil saranan Nabi yang sebagaimana disebut oleh Aisyah tadi dan juga Ummu Salamah. Makana dima, apa ni sebut ni? Madima alaihi wa inqalla. Itu saranan yang dibuat oleh Aisyah dan juga Ummu Salamah. Yang paling Nabi cintai, madima alaihi wa inqalla, yang berterusan sekalipun sedikit. Maka itu yang kita buat, padan dengan tarah kita.
ya, pada negara kita. Baik. Maka tuan-tuan, mudah-mudahan kita boleh manfaat pada pagi ini untuk kita meneruskan amal ibadah kita, kita istiqamah konsisten dengan amal ibadah. Ya, mudah-mudahan rahmat Allah, kasih sayang Allah juga berterusan tak putus daripada tak putus kepada kita insya-Allah. Dan akan datang tuan-tuan bab yang ke-44 iaitu bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi membaca Al-Quran dan kita akan tengok nanti dirakamkan cara-caranya oleh para sahabat kepada kita insya-Allah. Baik, sekian untuk pagi ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada minggu yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat. Wa tawassaw bilhaqi wa tawassaw bil sabr. Tentu